Oke, jadi kali ini gue bakal bikin tutorial video ya yang kemarin. Jadi banyak yang dari kalian itu request ke gue pribadi yang DM ke IG ya. Bang, gimana sih bang tutorial bikinnya gitu? Pakai aplikasi apa sih bang gitu? Ya oke, ya aplikasi sih gampang ya. Anda bisa pakai komputer, Anda bisa pakai HP ya kalau di komputer kalian bisa pakai Adobe Premiere Processor yang versi berapapun. Nah kalau di Androidnya paling-paling kalian ada tiga aplikasi, yaitu harus gunain KineMaster, PixArt, sama Lake Motion. Jadi video ini gue itu ngeliat di anime ya, yaitu anime One Punch Man gitu. Yang pas waktu itu di situnya ada sebuah cutscene gitu di mana si Saitama itu melawan Sonic gitu, yang editingnya kecepatannya susah. Dan itu gampang gitu. Kayak video gue yang ini gitu. Itu gampang sekali gitu. Oke, untuk sekarang gitu ya, kita bakal langsung saja ke aplikasinya gitu. Kalau gue pribadi, gue di sini di komputer ya, gue pakai Adobe Premiere Processor lah pasti. Ya, kalian bagi pemula juga pasti bisa lah untuk membuat video-video yang kayak gue gitu. Banyak lah. Oh ya, jangan lupa subscribe di channel ini, channel Mas Umbang, dan channel yang apalah yang di-upload gitulah, supaya makin berkembang karena channel saya ini memiliki banyak genre ya, dan banyak sekali kreativitas yang tak terbatas dan tidak terencana gitu untuk kalian. Langsung saja guys. Masuk aplikasinya, kita kecilin dulu ya di sini. Ini terlalu. Oke. Di sini kita harus nyiapin bahannya terlebih dahulu. Satu yaitu background kosong ya. Dimana background kosong ini buat jadi patokan background ya, karena nanti si video ini kita bakal jadiin JPG gitu. Tapi bukan buat JPG kita di drag ke sini ya, enggak. Kita langsung dari Adobe Premiere-nya. Oke. Yang pertama, kalian ya siapin layar kosong ya. Habis itu kalian drag ke sequence-nya, terus klik kanan, add frame hold, itu nanti bakal jadi sebuah video yang stuck di situ atau menjadi gambar ya, yang dalam bentuk video ya. Oke, yang kedua, kalian bisa bikin jumping-jumping video ya di satu tempat pakai tripod, dan jangan bergerak si kamera itu ya, tetap diam di situ, cuman kalian saja yang bergerak, entah itu ngejump, feedback ataupun apa ya, itu mah udah sedang di situ lah. Dia mah kayak ala-ala ninja lah. Ini mah improv kalian sendiri ya, terserah kalian seperti apa, sekreativitas mungkin saja ya. Oke. Videonya cari dulu ya di mana letak posisi yang bakal mau loncatnya. Ini kayak gue di sini, gue dari pintu belakang lari ya, yeah. Terus ya yeah, di sini oke, di-cut di sini, lalu kita drag nih, kita dulu nih, kita drag di sini ya, drag nih di sini nih dragnya. Nah itu kalian dragnya di mana aja, koma yang di layer pertama itu adalah layer background yang kosong ya. Oke, yang kedua itu layer yang ada videonya. Nah oke, kita cari dulu di mana dia loncat dan di mana dia akan jatuh. Oke, di sini saja. Nah, sini. Di sini dia udah mau jatuh ya. Oke, kita panjang dikit lagi. Nah, di sini dia mau jatuh tuh. Nah, itu klik kanan sama di layar pertama yaitu add frame hold. Nah, oke, di sini sudah di add frame hold dia. Habis itu kita masuk ke effect control. Kita cari yang namanya opacity, yang disitunya ada free draw brazier. Oke, kita klik free draw braziernya, kita fitnya di besar ke 50. Oke, di sini kita harus crop dikit lah anjir. Jangan terlalu rapi ya. Ya mau rapi juga nggak apa-apa sih, lebih bagus rapi. Tapi ini mah saya mah asal-asalan ya, penting mah jadi gitu. Daripada menyusahkan orang lain deui, lihat nah. Tah, iya kan. Duh salah euy.
Nah, apabila kalian tidak mencakup ke sininya ya, kalian pengen ambil ini. Nah, kalian tinggal di zoom lagi, oke, diklik terus ya. Nih, ini di klik-klik aja terus sampai nyambung terus ya. Oke, awas ya, di bagian braziernya itu di bagian yang sudah jadi end frame fold ya di videonya. Jangan sampai kalian itu ngekliknya di bagian video yang lain. Oke, terus ya, terus mulu bang, anjir, stuck lo ya, masih terus ya. Kayak kakinya di sini dirapiin ya, karena lebih bagus sih kata gua. Oke, ini sebenarnya kurang deket nih cuy. Oke guys, aduh, salah. Aduh, kalau susah ya langsung aja lah, nggak usah dibikin ribet. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, kalian itu nanti klik layarnya ya, nanti di NES. Nanti dia bakal jadi PNG gitu. Nah, udah jadi kayak gini nih, udah jadi kayak gini. Nanti klik lagi di menu control. Nah, di sini ya, lihat nih. Ya. Ya. Nah, ini tuh udah jadi bisa digerakin tuh. Ya udah bisa kemana-manain terserah kalian. Oke. Okay. Oke, okay, kalian pergi ke efek ya, efek-efek yang ini, bukan efek kontrol, tapi efek yang di sini, efek-efek biasa gitu. Cari kalian itu tulisan transfer from. Nah, iya, di video efek di stores transformnya kita efeknya di drag ya ke video yang tadi yang udah di NES ya. Kalau udah di NES itu warna hijau. Nah, di drag sini, nah cari di efek kontrolnya. Nah, ini tak transform. Oke. Nah, di sini kalian itu harus klik positionnya. Gimana dia ini bakal pindahnya itu sampai mana? Ya. Jadi jangan sampai di bagian ini kalian itu salah mindah. Klik lagi. Oke. Itu ke belakang, oh itu ke depan. Nah, ini ta. Tuh. Kalau kalian kurang cepat ya di sini nih ada. Tuh. Nah, habis itu ke shutter angel nih. Shutter angelnya digedein aja. Nah. Nanti kan hasilnya jadi kayak gini nih. Tuh, hampir semut kan, ya iyalah hampir semut, orang gaul anjir, bayangin coba, iya, di ini dulu dong, tujuh, tak ikut terserah kalian lah, intinya mah, di shutter angelnya, antara 100 ataupun berapa, nah abis itu kalian pergi lagi ke efek, cari yang namanya motion blur. Oh iya salah, maksudnya Gaussian blur, Gaussian. Masih nulis nak. Nah iya, Gaussian blur. Gaussian blurnya kalian pindah ke yang tadi, yang udah dinis lagi. Nah, habis itu kalian tinggal di edit-edit saja ya. Blurnya mau sampai blur berapa gitu. Pentingnya jangan sampai kelihatan kalau misalnya itu editan ya, seperti realitanya gitu ya. Oke, set ya. Bisa dilihat lagi nah. Nih, gue perbesar nih. Tuh, set. Iya, ngilang. Tah, itu baru namanya jadi, guys. Oke, okay, ya. Ini sangat bagus sekali. Set. Oke. Okay. Nah, jadi kan si background itu berguna buat jadi PNG. Ibaratkan mah ini gambar PNG lo dan ini background yang kosong tadi. Yang video yang ini sudah jadi video PNG ya. Jadi dia timpat. Nah, nanti bisa diedit-edit tuh. Bagi kalian yang belum paham, nanti diulang lagi aja. Triknya mah gampang. Tadi efeknya cuma pakai dua, yaitu transfer from sama Gaussian blur. Ya, jadi jangan sampai keliru ya. Ingat.
tahap-tahapnya itu harus dilakuin dengan benar, karena nanti hasilnya bakal jadi bagus. Kalau tidak benar, hasilnya bakal jadi jelek ya. Oke, sudah ajan ya, sudah masuk buat ajan asyar gitu, kita sudahi saja gitu untuk editingnya, karena mungkin dari kalian ya paham gitulah, keren kan ya, buat keren-keren temen aja gitu ya kan, oke, bagi kalian yang ingin melihat hasilnya gitu ya, hasilnya itu bakal di rendernya itu sangat gampang, sama seperti biasanya hasilnya ya, tinggal file diklik terus export. Oh ya, yang pertama itu kalian harus di ini dulu, markin dulu sama di markup, biar kalian nanti di editnya cuma di situ rendernya, nggak jauh-jauh. Nah, tinggal file klik export media, control M atau control M ya, ingat control M. Nah, apabila sudah keluar seperti ini, kalian tinggal ekspor saja dan tunggu gitu. Cuma beberapa detik doang. Oke, nah, videonya seperti ini yang tadi itu. Keren kan? Ya iyalah, anjir, keren dong. Keren. Oke, bagi kalian yang ingin belajar ya tentang editing video, editing foto, ataupun Anda ingin menjadi seorang desainer dan banyak lagi prodi ilmu komunikasi ya, kalian tulis saja di situ, yaitu di Universitas Majalengka. Itu kalian diajarin tentang fotografi, editing, terus public speaking, copywriting, dan macam-macam lah. Anda bisa jadi apa saja di ilmu komunikasi ya. Artinya saya sendiri, saya bisa ngedit seperti ini karena awalnya belajar gitu ya, bukan hanya di YouTube tapi di kampus juga saya mempelajarinya gitu. Oke, terus kalau misalnya kalian bingung ya buat lulusan tahun ini, kalian mau kuliah di mana dengan passion kalian sama-sama mirip sama seperti saya itu profesor, seorang fotografer ya, kuliah saja di ilmu komunikasi ya di Universitas Majalengka gitu, otomatis kalian bakal jadi orang yang pinter ngedit, pinter ngomong, dan pinter lain-lainnya. Oke, buat pendaftarannya sudah saya cantumkan di sini nih. Oke, jadi buat kalian ya segera daftar di Universitas Majalengka dan belajar di situ agar menjadi seorang editor yang profesional. Itu baru sekecilnya ilmu gua gitu. Tadi mah sebutiran debu lah ibaratkan mah. Aduh. Euy. Geus asar euy, aing mah keur salat euy. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya tentang tutorial ya. Sekali lagi gue ulangin lagi ya, buat tahapannya yaitu kalian punya HP ataupun kamera ya, pakai tripod satu tempat, nggak boleh bergerak, jangan berubah waktunya, tetap di situ, dan perhatikan juga di detail-detail sudut-sudut videonya biar jangan ada yang seperti glitch gitu. Nah, buat masuk ke tahap videonya tadi, kalian tinggal di add frame hold ya, terus masuk di next video itunya, terus pergi ke effect control, cari tracer prompt dan Gaussian blur. Abis itu kalian atur sendiri dah itu mau kecepatannya seperti apa, mau blurnya seperti apa, itu terserah kalian ya. Penting mah jadi kalian senang dan kalian bangga upload di IG ya atau di YouTube. Sebarkan video ini karena sangat bermanfaat ya, dan cukup sekian dari saya. Cihi. Saya mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.